Taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini tak apa kalau lagi dia orang tahu dah. Tidak benar sama sekali. Ada saya bersama dengan Ketua Pendawa Syar'i dan juga merangkap timbalan pengarah saya, timbalan pengarah saya di wilayah Persekutuan dan juga Ketua Pendawa Pengarah Putrajaya. Pada 12 September tahun 2011, saya telah mengeluarkan satu surat perkeliling masjid selaku saya di bawah Akta 505, iaitu dibentang dalam parlimen pada tahun 1997. Saya sebagai setiausaha Majlis Agama Islam bagi negeri-negeri wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. 1993. Jadi 1993. Akta pada tahun 1993 telah digubah di parlimen sebab semua akta-akta yang dipraktik di wilayah Persekutuan adalah akta parlimen. Akta parlimen Seksyen 14 telah melantik saya selain daripada pengarah jawi juga merangkap setiausaha Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada hal ehwal agama di wilayah Persekutuan termasuk surau, sekolah, surau Jumaat dan juga masjid di wilayah Persekutuan. Untuk memberitahu kepada masyarakat bahawasanya masjid sebagai satu rumah Allah, Baitullah, harus dijaga kesuciannya. Tidak boleh dinodai oleh mana-mana orang kecuali pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan melalui saya selaku setiausaha Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang boleh memberi kebenaran kepada semua premis-premis yang berada di Putrajaya, di Kuala Lumpur dan juga di Labuan. Oleh itu, dalam surat siaran saya, surat perkeliling saya pada tahun 2011, sebab ketika itu saya sudah melihat betapa masjid surau ini kadang-kadang dipermain-mainkan oleh setengah-setengah mereka yang tidak bertanggungjawab. Yang tidak bertanggungjawab. Jadi saya keluarkan surat perintah arahan daripada surat perkeliling ini selaku setiausaha majlis di bawah akta 505 yang digubah di parlimen pada tahun 1993 di bawah Seksyen 14. Di dalam itu saya telah mencatatkan kesalahan-kesalahan bagi mereka yang menggunakan masjid dengan secara wewenangnya. Perkara 9, mana-mana orang yang bertindak dengan cara yang menghina pihak berkuasa agama atau mengikari, melanggar dan mempertikaikan perintah atau arahan yang di-Pertuan Agong. Arahan di-Pertuan Agong sebagai ketua agama dan majlis dan juga mufti yang dinyatakan ada satu kesalahan dan boleh disabitkan denda tidak melebihi 3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kurungan sekali. Oleh demikian bagi Seksyen 3 sebagaimana arahan keluaran siaran surat saya yang saya telah siarkan ini, arahan surat siaran saya mengikut Seksyen 3, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar atau perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa taliah di mana-mana masjid di bawah Seksyen 97 Akta Pentadbiran Wilayah Persekutuan yang digubah di parlimen pada tahun 97 adalah melakukan satu kesalahan dan apa disabitkan bagi denda tidak melebihi daripada 5,000 ataupun tidak dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun penjara. Sini tulis Seksyen 96. Yang mana satu tu? 96 atau 7? Seksyen 96. Tidak baca. Seksyen 96. Tidak melebihi daripada 5,000 dan juga 3 tahun penjara. Dan apa yang Seksyen 9 yang mereka tidak mengikut mempertikaikan perintah ataupun arahan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam yang telah digazetkan dalam akta, maka juga dianggap mereka tidak melanggar perintah yang di-Pertuan Agong.
Oleh demikian, saya merayu kepada semua mereka yang cuba mempergunakan masjid di wilayah-wilayah persekutuan ini supaya tidak sewenang-wenangnya melanggar akta ini. Sebab itu ada beberapa cubaan yang berlaku di wilayah persekutuan ini sejak Parlimen dibubarkan baru ini pada berapa bulan? 5. Parlimen dibubarkan baru ini 4 hari bulan saya sudah dapat beberapa percubaan. Oleh demikian, satu percubaan di Putrajaya iaitu di Pesin 11 Surah Ar-Rahman Al-Auf. Saya dengan rendah hati mengikut seksyen dan akta yang diberikan ini, saya telah memanggil jawatankuasa surau berkenaan untuk saya memberi nasihat kepada mereka supaya apa-apa orang yang hendak menggunakan masjid dengan sewenang-wenangnya, sama ada sudah kita tentu calon-calon berkenaan sebagai calon-calon orang yang menjadi calon politik dan sebagainya, hendaklah mereka mesti mengikut ketetapan yang telah saya keluarkan dan telah saya yang telah digazetkan dan telah dijaktakan di parlimen. Kenapa? Kerana saya tidak mahu apabila saudara mereka ini sudah tidak cukup untuk bertelingkah dan bertempur di luar medan masjid, tetapi menjadikan masjid sebagai tempat mereka bertempur, mereka mengupat, mereka mengata-ngata di antara satu sama lain, mereka berkempen di rumah Allah Baitullah, yang sepatutnya rumah Allah Baitullah ini sepatutnya kita harmonikan dan juga kita mengimarahkan tempat-tempat seperti ini supaya tidak ada satu agenda pun, provokasi ke dari segi kita menghentam orang ke apabila kita bercakap dengan perkara yang boleh menimbulkan isu-isu politik ke. Maka saya bimbang ini takut perkara-perkara ini berlaku dalam masjid. Saya sudah tengok dalam dunia hari ini, dalam dunia negara Islam, kadang-kadang mereka bertempur dalam masjid di waktu imam membaca khutbah dan sebagainya, dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Ada kumpulan-kumpulan tertentu yang saya tidak mahu sebut di sini, sehingga masjid menjadi gelanggang ataupun tempat mereka berkreasi dan sebagainya. Jadi saya menjagakan, saya melaksanakan tanggungjawab ini kerana saya tidak mahu lagi atas nasihat saya kepada jawatankuasa masjid yang membawa calon Husam ke pesin sebelah itu untuk kalau-kalau perkara-perkara ini timbul konflik yang kita terpaksa berlaku di Presiden 11 dan juga di Putrajaya. Di Putrajaya ini kita kena ingat mengikut falsafah dan misi pembinaan Putrajaya dulu yang sezaman dengan yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir mengatakan robohnya Kota Melaka, Putrajaya didirikan untuk memberikan kepada masyarakat betapa pentingnya pusat pentadbiran kerajaan persekutuan seperti Putrajaya ini dibina bagi memberikan sebagai satu alternatif pusat pentadbiran kerajaan yang terbaik yang tersusun di Putrajaya ini. Jadi dalam keadaan ini, dari segi landscape-nya, dari segi perumahannya, dari segi quarters-nya, dari segi keadaan structure pembinaannya yang begitu indah, yang begitu cantik, saya tidak mahu apabila masjid ataupun juga kalau tercetusnya apa-apa berlaku di dalam masjid yang boleh merebak kepada luar masjid. Biarlah gelanggang itu berlaku
tidak berlaku di dalam masjid kerana saya diberi tanggungjawab dan amanah dalam menjalankan peraturan dan tugas. Kalau saya tidak menjalankan tugas dan amanah, maka saya dianggap saya tidak bertanggungjawab dan saya tidak amanah untuk menjalankan tugas yang telah diberikan tanggungjawab kepada saya untuk mengharmoniskan terutama rumah-rumah Allah, terutama premis-premis ibadah yang berada di Putrajaya. Walaupun tidak banyak premis ataupun tempat rumah ibadah ini, lebih kurang 65 buah di Putrajaya, termasuk surau, masjid dan juga surau Jumaat, lebih kurang 64 buah. Tetapi ini kalau kita tidak jaga dan saya tidak ambil perhatian dan tidak panggil mereka untuk saya memberi nasihat. Apabila saya berjumpa dengan mereka, saya panggil di ofis saya, mereka datang kerana saya nak beri nasihat. Tetapi saya ada lihat dalam beberapa Facebook dan juga informasi yang saya nampak bahawasanya saya telah pecat. Saya telah pecat imam dan juga ahli-ahli jawatankuasa masjid. Ini satu fitnah yang berlaku. Sedangkan saya katakan bahawasanya kita ada undang-undang dan juga kita ada surat perkeliling yang telah saya edarkan di seluruh premis-premis di wilayah persekutuan termasuk Putrajaya, Kuala Lumpur dan Dalaguan. Lebih kurang hampir 1,000 premis-premis rumah-rumah ibadat orang-orang Islam ini. Dan saya menasihati supaya kita semua harus akur, harus menerima, harus ikut apa-apa nasihat daripada pihak berkuasa agama supaya masjid tidak harus dinodai dan tidak harus menjadi tempat gelanggang untuk kita bercakap dalam berbagai-bagai idea politik dan sebagainya. Itu kedudukan yang berlaku sebagaimana tanggungjawab dan peranan yang diberikan kepada saya, kepada pegawai saya di bahagian penguasa dan juga pegawai saya di jabatan, di Jawi, di Majlis Agama Islam di wilayah persekutuan. Okay. Apa batu dekat isi sebelah tu bila? Kejadian itu ada pendetailan di sini. Nanti lagi saya akan edarkan. Iaitu mereka telah datang di surau berkenaan dan beliau menyampaikan takziah dan tazkirah dan juga menyampaikan ucapan di masjid. Saya tidak, kalau sekiranya ucapan-ucapan dan tazkirah seperti itu adalah tidak sesuai diberikan kebenaran kepada mereka-mereka ini, kita takut masjid digunakan sebagai gelanggang untuk mereka berkemping dan sebagainya. Oleh demikian, saya telah memanggil ahli-ahli jawatankuasa masjid untuk berjumpa dengan saya untuk diberikan penjelasan. Dan walau bagaimanapun, mereka selepas daripada itu mendapat menyampaikan maklumat ini kepada mereka-mereka yang saya tak tahu ini, daripada maklumat bloggers dan juga daripada Facebook dan sebagainya itu, mengatakan saya pecat ahli-ahli jawatankuasa dan imam-imam. Sedangkan saya memberi nasihat berdasarkan perkeliling dan berdasarkan akta yang digubal di parlimen seperti sebut ini. Jadi dan tak ada pemecatan lah, dia cuma ditegur sajalah. Tak ada pemecatan sebab saya katakan saya memberi nasihat kepada mereka untuk mereka jangan menggunakan premis-premis seperti itu untuk kepentingan sesiapa, terutama calon-calon politik di dalam masjid. Itu saja, ataupun surau di bawah akta ini, di bawah akta 559, di bawah section 9 dan juga section 11.
Itu saja. Tak boleh kata amaran tu. Itu secara verbal je lah nasihat tu. Ya, secara tak ada. Secara verbal supaya perkara-perkara seperti ini, kalau tamu sebagai ahli yang kuasa bersedia untuk memanggil, untuk membenarkan tazkirah, maka saya takut. Saya takut semua premis-premis yang seperti ini, seperti mana hampir 1,000 premis tempat-tempat rumah ibadat Islam di wilayah persekutuan ini, surau, madrasah, surau Jumaat dan juga masjid akan jadikan gelanggang tempat berkempen dan sebagainya. Itu yang pernah saya katakan kepada pengerusi surau berkenaan. Terus selain kerajaan, ada masjid lain yang terkesan yang di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur ada satu, tetapi sempat disuraikan, jadi saya tidak maklum, tak mahu maklumkan tempat. Tetapi yang ini apabila saya tazkirah itu tidak dapat berhenti, dan juga apabila saya tanya, saya ingat perkara itu sudah okey, tetapi timbul isu-isu yang seperti ini, fitnah, isu-isu yang sepatutnya tidak berlaku ini sepatutnya tidak berlakulah, sebab saya menjaga kebajikan dan juga kebaikan masjid dan surau. Jadi saya tak maulah berlaku seperti ini. Okay, saya bertanya, berdasar pada logik kan. Macam di sini dikatakan pengerusi maklumkan beliau tiada di surau dan beliau tak dapat kenal pasti jawatan kuasa lain. Dan sebagai pengerusi dia mesti cam every single person kan. Jadi Datuk terima penjelasan dia at face value macam tu je, tak ada siasatan lain. Dan saya bercuti ke? Saya sedang siasat. Tetapi semua, ada 1, 2, 3 orang AJK-nya juga merestui kehadiran mereka. Tapi itu tidak menjadi penting. Yang kedua, yang pertama yang sepenting, apabila dia balik, perkara ini berlaku isu bahawa saya pecat ahli jawatan kuasa. Itu yang saya nafikan. Bahawasanya tindakan yang saya ambil ini masih siasat lagi lah. Masih saya siasat. Dan tindakan saya akan buat lah. Tapi setakat yang saya buat adalah saya menasihati mereka supaya di mana saja mereka berada, di Putrajaya ke, di surau ke, di surau Jumaat ke, di masjid ke, yang akan datang ni, supaya perkara ini tidak akan berlaku. Saya takut di masjid akan menjadi porak-peranda, di masjid jadi kecoh, masjid jadi krisis. Di setengah-setengah negara, kalau saudara tengok, semasa orang bersemayam pun, khutbah pun, satu puak itu akan menembak satu puak-puak yang lain semasa baca khutbah, kerana mereka tidak suka puak-puak mereka itu merapat menguasai masjid. Dan begitu juga puak-puak yang ini tidak suka menguasai masjid. Jadi keadaan permulaan ini, saya sudah mengambil langkah-langkah yang saya tidak mahu bahawasanya keadaan ini berlaku di negara kita. Apa kena akan jadi kalau perkara ini masih belum luasa? Kalau sekiranya perkara ini belum luasa, maka saya katakan bahawasanya terdapat dua undang-undang yang saya pegang tadi, iaitu Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah Syariah, Akta Kesalahan Jenayah Syariah di bawah Seksyen 9 dan 11, kena melanggar perintah yang di-Pertuan Agong dan juga mengajar tanpa tauliah, dan juga Akta 505, Akta Pentadbiran, dan juga surat perkiling yang saya telah edarkan di bawah Seksyen yang berkenaan itu. Saya akan ambil tindakan lah. Saya ambil tindakan lah sebab saya, oleh kerana kita sayang negara kita yang aman, harmoni, yang baik ini, kita yang aman ini, kita takut apabila berlaku macam ini kadang-kadang boleh mencetuskan keadaan yang tidak baik di kalangan sama-sama jemaah
di masjid. Dan ini satu cara, satu cara kalau kita biarkan maka akan jadi berlaku berpecah-pecah dalam dalam masjid. Jadi ini menyebabkan tidak harmoninya para para jemaah yang berada di masjid. Betul. Di dalam page yang sama seperti saya tengok. Ai sikit. Ya. Pisah terima kerjaya. Dikatakan susulan pemecatan AJK Surah Abdul Rahman Awf page 11 dan tak ada dengar lagi bunyi azan subuh. Ini ada ada jawapan dia satu lagi. Ada ada azan kan? Ada, tak ada. Tak ada yang seperti didakwa, tidak pernah. Dan sebenarnya dua masalah pemalsuan yang berlaku. Pertama, tidak berlakunya pemecatan. Tidak berlakunya pemecatan. Dan azan subuh berkumandan seperti biasa. Jadi, takkanlah semudah itu orang Putrajaya boleh mempercayai kata-kata seperti itu. Apabila saya pada hari ini datang untuk memberikan memberikan apa itu ucapan ataupun memberikan penjelasan, penjelasan kepada anda sekalian, kerana kita yang pentingnya kita ikhlas dalam menjalankan tugas, yang pentingnya kita ada peraturan. Kalau kita tidak jalankan peraturan dan tidak menjalankan tugas yang tidak amanah dalam menjalankan tugas, maka keadaan bercelaru dan keadaan uhara dalam masjid. Ya, ini kita tidak halalkan atau ini yang kita tidak benarkan. Seperti mana yang saya sebut tadi, bahawasanya kalau ini berlaku macam mana salah saya tidak kontrol dari segi teks bacaan teks ucapan ataupun teks khutbah. Kalau saya tidak kontrol teks khutbah misalnya, maka teks khutbah itu akan orang A akan hentam B, orang B akan hentam A. Jadi mereka-mereka di masjid itu akan mengundang untuk berkonfrontasi dalam masjid. Jadi apabila mereka-mereka yang diberikan tugas tidak ambil teks ucapan khutbah yang telah kita buat, maka itu pun tindakan yang saya akan ambil di bawah Seksyen 9 ini juga. Bahawasanya mereka membaca khutbah yang tidak diluluskan oleh pihak berkuasa agama di di masjid ataupun di di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam di wilayah-wilayah persekutuan. Demi keharmonian, demi kebaikan jemaah dan demi perpaduan yang harus kita pentingkan umat Islam. Sedangkan umat Islam itu sepatutnya kita sama-sama kita harus kita berbaik sangka. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, saya sebut. Orang-orang Islam adalah bersaudara, maka kita hendaklah damaikan antara mereka supaya mereka bersaudara. Sebab itulah masjid sebagai satu platform untuk kita berdamai, kita tidak membawa isu-isu yang boleh mengecil hatikan orang lain dan sebagainya. Itu dia punya, saya punya sebab kenapa kita terpaksa jaga peranan dan juga tanggungjawab kita di dalam masjid dan surau di wilayah persekutuan. Datuk, ada nasihat ke atau mengharap ke pada Datuk Usang supaya tidak mencetuskan suasana yang tidak harmoni di Putrajaya? Ya, oleh demikian selain daripada selain daripada undang-undang ini yang telah yang telah pun di berlaku di Putrajaya yang berkuat kuasa sekarang, maka saya menyeru supaya pihak Husam tidak menggunakan masjid dan surau, dan saya tidak tergagap untuk mengambil tindakan kepada beliau sekiranya premis-premis yang diberi tanggungjawab di bawah Akta 559, Akta Parlimen Seksyen 9, Seksyen 11 ini dinodai oleh semua mereka-mereka yang cuba menggunakan isu-isu sentimen seperti ini di masjid. Bukan saja pembangkang maksudnya. Amalan untuk semua parti politik. Semua sekali. Kecuali kita memberi kebenaran dan juga kita memberi tauliah sebelum kita siasat. Kita siasat
bahawasanya mereka ini memang tidak membawa unsur-unsur provokatif, tidak membawa unsur-unsur sentimen dan tidak membawa unsur-unsur perpecahan di dalam masyarakat. Mari kepada kita, kita akan duduk bersama dengan Mufti dan dia akan sebar, dia akan maklumkan kepada saya untuk saya sampaikan maklumat ini kepada seluruh masjid-masjid, iaitu individu-individu berkenaan setelah kita siasat dari segi latar belakang dia mengikut seksyen 9 tadi, iaitu sekiranya dia gain dia punya polisi, gainnya Mufti, berarti dia gain kepada Seri Peruka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengikut seksyen 9 Akta 559. Datuk, ini bermakna sebab fitnah lah terhadap Jawi sendiri. Memang dia buat fitnah kepada Jawi dan juga kepada penjawat awam. Datuk tak nak saman dia. Tak saman dia. Saya akan saman dia. Saya akan saman dia. Itu yang nak dengar. Itu nak dengar. Saya akan saman dia. Ini kalau dan saya akan saya akan lapor polis. Okay. Saya akan lapor polis. Dapat kan? Dapat laporan polis. Nah. Saya akan lapor polis dan saya akan saman beliau. Saya akan lapor polis dan saya akan saman beliau. Kerana di pertengah, ha? Laporan polis nak bila? Sekarang ni saya akan buat. Lepas ni saya akan buat kan. Petani saya akan buat. Ya. Dia ni yang ni 2 jam dah. Lebih. Okay. Ada print screen. Okay. Yang sama boleh ni, you boleh buat lah. Siapa-siapa je. You buat. Siapa-siapa boleh. Boleh. Jadi sekejap yang akan buat. Buat dia yang akan buat. Boleh buat. Okey, jadi atas kapasiti Datuk ni jawatan atas kapasiti Jawi. Dua-dualah. Sebagai setiausaha boleh, sebagai pengakuasa boleh, sebagai Jawi boleh. Lebih terserah sebab fikir ini bawah saya semua. Saya arahkan. So, Datuk sekarang masih pegang jawatan yang lama ni kan? Dua jawatan lah. Majlis. Majlis boleh terus majlis ke saya kena sendiri. Kalau saya wakil siapa aja. Wakil siapa aja. Dan juga yang buat polis tu siapa nak pergi hantar kat polis sini? Ya, yang penting ada report je. Ada report sekarang. Mr. Khairi lah. Khairi. Mr. Khairi pergi buat dekat polis ya. Okey. Jadi itu saja. Jadi saya ingat tak ada apa kot. Terima kasihlah.